Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان أعزكم الله Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, bersyukur kita karena Allah mudahkan kita berjumpa lagi di majelis yang berbahagia ini. Semoga majelis ini membawa faedah untuk kehidupan kita di masa yang akan datang, karena keikhlasan kita datang dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia, semoga Allah memberikan kita istiqamah, kelak diberikan karunia husnul khatimah. Semoga salawat serta salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tak lupa kepada seluruh keluarga dan ahlul bait beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia mengikuti jejak langkahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman a'izzakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala telah menetapkan waktu-waktu untuk mewujudkan tujuan kehidupan kita. Apa tujuan hidup kita? Tidak lain beribadah kepada Allah. Dan dari waktu ke waktu, selama setahun 12 bulan, pada setiap bulan Allah tempatkan banyak ragam ibadah di dalamnya. Mulai dari bulan Muharram sampai dengan bulan Dzulhijjah, semua berisi amalan-amalan ibadah. Sehingga tidak sedikit para ulama mengatakan, kalau kau ingin mengetahui apa saja macam ragam ibadah, lihatlah bulan Hijriyah atau bulan Qomariyah. Akan tetapi kalau kau ingin mendapatkan dunia ini, menghidupkan dan mengembangkan ma'isyah, maka lihatlah bulan Miladiyah atau tahun Masehi. Karena orang bercocok tanam bukan berdasarkan bulan Hijriyah, tapi orang bercocok tanam berdasarkan bulan Miladiyah atau Syamsiyah, tahun Syamsiyah. Karena disitulah terdapat kapan hujan itu diturunkan, kapan musim panas itu datang, kapan musim semi itu berlalu, dan seterusnya. Adapun kalau kita mengetahui lebih banyak tentang apa saja
yang Allah berikan kepada kita, hidangan ibadah yang merupakan tujuan hidup kita, maka lihatlah bulan-bulan Hijriah atau bulan Qomariyah. Maka sekarang kita diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yang tidak lama lagi kita akan memasuki bulan yakni Ramadan. Di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk melaksanakan amalan-amalan persiapan menyongsong bulan yang penuh berkah. Allah tabaraka wa ta'ala mencatat setiap amal perbuatan manusia dan diangkat ke langit oleh para malaikatnya. Ada yang sifatnya harian, yaitu Allah memerintahkan malaikat subuh dan malaikat asar untuk mengangkat, yakni amalan perbuatan yang kita lakukan selama sehari semalam. Maka bertemulah malaikat pagi dan malaikat siang dan malaikat malam di waktu asar. Sebaliknya, malaikat malam dan malaikat siang bertemu di waktu apa? Di waktu subuh. Inilah yakni diangkatnya amal perbuatan kita secara yaumiyah, secara harian. Ada pula yang diangkat amal manusia itu yakni secara sepekan. Yakni sepekan ada dua kali. Yakni hari Senin dan hari Kamis. Dua hari inilah malaikat diperintahkan untuk mengangkat amal perbuatan manusia. Sebagaimana sabda beliau dalam Sahih Abu Dawud di nomor 2436. Jilid yang kedua. Dari budak Usamah bin Zaid, ia bersama Usamah ke Wadi Al-Qura untuk mencari uang miliknya. Saat itu Usamah sering berpuasa Senin dan Kamis. Maka budaknya berkata kepadanya, "Kenapa kamu berpuasa hari Senin dan Kamis padahal kamu sudah tua?" Kemudian dia menjawab, "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berpuasa hari Senin dan Kamis." Lalu Nabi SAW ditanya tentang itu. Kemudian beliau pun menjawab, "Sesungguhnya semua amal perbuatan manusia akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan Kamis." Innal a'malal ibad tu'radu yaumal itsnain wal khamis. Sesungguhnya amal ibadah setiap hamba manusia itu akan diangkat oleh Allah, yakni pada hari Senin dan hari Kamis. Maka beliau cinta, beliau senang apabila ketika amal itu diangkat pada hari Senin dan Kamis, beliau sedang dalam keadaan berpuasa. Maka ini berlaku bagi siapa saja hamba-hamba Allah yang ittiba', mengikuti sunnah beliau. Bukan hanya Rasulullah, tentu siapa saja orang mukmin yang melaksanakan yakni puasa hari Senin dan hari Kamis, maka catatan pertama pada hari itu dan catatan terakhir pada hari itu diangkat oleh para malaikat, dihadapkan di hadapan Allah tatkala itu sedang berpuasa. Ini yang bersifat yakni
usbu'iyah, mingguan, dan terjadi dua kali. Demikian pula, yakni amal ibadah. Manusia itu diangkat, ada yang bersifat tahunan. Kalau bulanan enggak ada. Kalau bulanan itu wanita. Adapun amal yang diangkat setiap setahun sekali, yakni terjadi pada bulan Sya'ban. Baca Ibnu Majah nomor 1148. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memantau di malam pertengahan Sya'ban, lalu Dia akan mengampuni semua makhluknya kecuali yang musyrik dan orang yang suka bermusuhan. Iya. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala, innallaha la yattali'u fi lailati nisfi sya'ban. Allah tabaraka wa ta'ala yakni memantau pada malam pertengahan Sya'ban. Fayakfiru li jami'i khalqih. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosa hamba-hambanya kecuali dua makhluk yang tidak diampuni. Siapa mereka? Li musyrikin, yakni orang-orang yang berbuat syirik. Siapa yang kedua? Au musyahin, dan orang yang bermusuh-musuhan di antara manusia. Maka sebelum kita memasuki bulan Ramadan, dua perkara ini harus diselesaikan. Jangan kita berbuat syirik, jangan kita berbuat zalim antara sesama saudara, di mana satu dengan yang lain bermusuh-musuhan. Maka segera selesaikan apapun urusan kemanusiaan itu, mumpung masih ada waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menyelesaikan urusan-urusan hukukul adami. Apakah itu berkaitan dengan harta, ataukah itu berkaitan dengan i'rad, a'rad, yaitu harga diri, nama baik. Segera selesaikan. Nabi bersabda di dalam hadis Bukhari nomor 1171. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang merusak nama baik atau harta benda orang lain, maka minta maaflah kepadanya sekarang ini. Man kana lahu madlamatun min irdihi aw min malin. Siapa yang memiliki tanggungan berupa kezoliman yang berkaitan dengan harga diri, nama baik, atau bahkan harta, falyatahallalhu alyawm, hendaklah kau minta kehalalan sekarang juga. Sebelum datang apa? Sebelum datang hari di mana mata uang tidak laku lagi, Qabla ya'ti yawma la dinar wa la dirham. Sebelum datang hari di mata mata uang tidak berlaku. Kapan mata uang tidak berlaku? Yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Sudah tidak ada lagi harta, tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada rupiah, tidak ada dolar. Yang ada adalah amal soleh. Amal soleh inilah nanti yang akan dipakai untuk mengcover, menutup segala kezoliman, kesalahan yang kita perbuat di dunia ini. Apa yang dilakukan Allah akhirnya? Kalau ia mempunyai amal baik,
sebagian dari amal baiknya itu akan diambil sesuai dengan kadar aniaya yang telah dilakukannya. Kalau ia tidak mempunyai amal baik, maka dosa orang lain itu diambil dan ditambah kepada dosanya. Iya. Maka di bulan Sya'ban ini, manfaatkan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satunya yakni dengan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, apapun macamnya. Sing sik duwe jimat, apa jimat itu? Barang siji di rumah, sing sik nyimpen keris kolo, sing sik nyimpen rompi onto, sing nang omahe sik nyimpen pring petuk, mani gajah, bulu perindu, apa mana? Kule buntek, mira delima, apa mana? Ojo pura-pura, ake nang lemarimu iku. Ojo-ojo saiki nggawa iku deloken sabuke. Lah ana slerekane. Nek gak kopi ae ana kembang cempakae. Hati-hati ibu-ibu. Tak dungakno sing katut mbah-mbah tuwa-tuwa. Tuyuk-tuyuk. Hindari segala macam bentuk kesyirikan. Haikal-haikal, raja-raja, jimat-jimat. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang musyrik, orang yang berbuat syirik segala macam bentuknya. Celah-celah kesyirikan itu harus ditutup rapat-rapat. Demikian pula kekufuran. Percaya kepada Hong Sui, Feng Sui, Sui-sui, Sui-sui apa? Sui-sui edan. Kalau percaya kepada hal-hal seperti itu, neptu dino, nogo, nogo sosro, nogo dino. Arep kawin gak sido gara-gara dihitung kepetuk ketemu selawe. Dihitung ketemu pat likur tiba loro, ketemu selawe tiba pati. Padahal pacaran wis 10 tahun buyar gak sido ra rabi. Kasian itu. Sapa sing sakno? Sing lanang tang sing wedo. Halo. 10 tahun runtang-runtung gara-gara dihitung kepethuk selawe. Sing sakno sing lanang tang sing wedo. Lungset kabeh. Segala macam bentuk syirik dan jalan-jalan menuju ke sana harus dibersihkan kalau kita ingin dapat ampunan dari Allah. Maka di bulan suci, di bulan Ramadan nanti, jangan bermimpi mendapat ampunan kalau kita masih menanggung dosa kesyirikan. Maka sekarang bertobatlah, buang itu segala benda-benda syirik. Bakar, buang, aja dikene wong. Kok dikene wong kok njaluk mahar. Beduai sampean menyesatkan orang lain nanti. Tegakkan tauhid. Tidak ada daya dan kekuatan hanya dengan Allah. Jangan menggantungkan kekuatan kepada benda-benda yang benda itu tidak ada manfaatnya, tidak bisa memberi madarat, tidak bisa memberi manfaat. Tahu Hajar Aswad? Tahu Hajar Aswad? Padahal itu batu dari surga. Warnanya dulu putih menjadi hitam. Kenapa? Karena dosa orang-orang yang menciumnya.
dosa orang-orang yang menyentuhnya. Itu batu dari surga. Saat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau tidak mencium Hajar Aswad. Beliau mengatakan, innaka hajrun, kau hanya sebuah batu, la tanfa' wa la tadhar, yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak dapat memberikan madharat. Kau hanya batu. Ini sebelum beliau menciumnya. Kalau aku tidak melihat kekasihku Rasulullah mencium kamu, aku tak sudi menciummu. Ini menunjukkan minimal dua faedah dari hadis ini. Apa? Pertama, tentang tauhid. Tauhid Umar bin Khattab. Sekalipun benda itu dari surga. Ngopo manek watumu tekondi. Paling teko kali. Kali apa? Kali utik. Ini dari surga. La tanfa' wa la tador. Tidak memberi manfaat dan tidak memberi madorot. Yang kedua, menunjukkan ittiba'nya beliau kepada Rasul. Umar itu mencium semata-mata ittiba', mengikuti sunnah. Kalau Rasul gak nyium, ngapain nyium? Sementara perusmu bendino ambungi. Regone larang iki rek. Aku ning gawe iki pede aku. Mbah-mbah katut kabeh. Ikhwatal iman aizakumullah. Tutup segala macam celah kesyirikan. Ini. Yang kedua al-musahin, yaitu orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu yang bermusuh-musuhan. Saling berseteru satu dengan yang lain. Makanya harus diselesaikan sekarang. Jangan nunggu nanti setelah hari raya. Sebetulnya ya tidak nunggu bulan Ramadan, tidak menunggu bulan Syakban. Kalau kita ini melakukan sebuah kesalahan, segera minta maaf. Itu perintah Nabi. Selesaikan urusan dunia itu. Jangan menunggu nanti kalau saatnya sudah tidak ada lagi kesempatan untuk maaf-maafan, yaitu hari di mana tidak berlaku mata uang, yaitu hari kiamat. Maka segala islah, yakni perbaikan kembali. Karena orang mukmin itu bersaudara. Bahkan kalau ada saudara mukmin kita ini berseteru, kita diperintah untuk mengislah keduanya. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, surah 49, pada ayat yang ke-10. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kamu mendapat rahmat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Inilah yang disebut dengan al-ukhuwah, al-imaniyah. Persaudaraan atas dasar keimanan. Maka orang mukmin itu bersaudara, sekalipun tidak ada nasab, sekalipun tidak ada hubungan kekerabatan, sekalipun berbeda suku, berbeda bangsa. Ono sing Jawa, ono sing Madura, ono sing Sunda, ono sing Ambon. Ada yang negro, ada yang mongol, mongoloid.
Kalau dia muslim, dia ucapkan dua kalimat syahadat. Dia tegakkan sholat fardu lima waktu. Dia tunaikan zakat. Dia tunaikan rukun-rukun Islam yang ada dengan keimanan yang benar, yang jauh dari syirik dan kekufuran, maka dia adalah saudara kita. Kalau ada perselisihan, maka perintah Allah, fa aslihu baina akhawaikum, damaikanlah, yakni saudaramu sesama mukmin itu. Dalam urusan ini bahkan kita diperbolehkan apa itu berdusta dalam rangka membohongi, dalam rangka mendamaikan. Sekalipun bohong boleh. Kita datang ke fulan mengatakan, si fulan rindu sama kamu. Kita datang ke fulan berikutnya, si fulan rindu sama kamu. Sudah, jiwanya lapang. Ketemu pasti akan baikan. Jangan malah dibumbui, malah dipanasi, dikompori. Sampai nu goblok, mosok bedei ae gak wani. Sampai nu lak mantan pendekar, mosok dilokno ngono meneng, menengai. Iki setan iki. Malah ngompori. Datang ke yang sana juga begitu. Mas, sampean jare biyen juara pertama pencak silat. Mosok mas, ambek wong pendek mekar koyo ngono ae gak wani. Didu. Ini bukan mukmin. Ini bahkan bukan muslim. Ini namanya mengadu domba. Maka jangan kita mudah diadu domba. Tidak ada yang bisa diadu kecuali makane ojo jadi ikhwatal iman. Kalau ada yang berseteru, damaikan dia. Inilah prinsip hidup orang mukmin. Nah, kita sendiri kalau berselisih, berseteru, maka segera selesaikan. Mumpung ini di bulan Sya'ban, karena Allah berjanji pertengahan bulan Sya'ban nanti Allah akan melihat siapa hamba-hambanya yang akan diampuni. Mereka tidak lain adalah orang yang jauh dari syirik dan jauh dari permusuhan antar saudara sesama mukmin. Ini persiapan yang kedua. Yang ketiga, segeralah bayar hutang puasa kalian. Ini merupakan bulan terakhir untuk membayar hutang puasa. Kalau tidak, kita kena denda, kena kafarot. Kalau tidak segera membayar di bulan Sya'ban, segera masuk bulan Ramadan, tidak menutup hutang-hutang puasanya, maka nanti kelak akan membayar hutang puasana plus dengan denda, yaitu membayar fidyah. Hal itu didasarkan riwayat dalam Sahih Ad-Darqutni. Nah, kita mumpung bulan Sya'ban, segera bayar hutang puasa. Kenapa? Karena hutang puasa ini adalah hak Allah. Dan hutang kepada Allah itu lebih utama untuk segera diselesaikan. Sampai-sampai kalau seandainya ada orang yang punya utang puasa, dia meninggal dunia, dia punya ahli waris anak, maka anaknya yang harus membayarnya. Karena saking pentingnya membayar hutang kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Bukhari nomor 970. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa meninggal dunia sedangkan ia ketinggalan puasanya, maka puasa yang ketinggalan itu boleh dipuasakan atau dibayar oleh walinya. Iya, man mata fa alaihi shaum shama anhu waliyuh. Siapa yang punya hutang puasa kemudian dia meninggal dunia belum sempat membayar utangnya, maka walinya yang akan membayar hutang puasanya. Yakni siapa? Anaknya.
Makanya ibu-ibu kalau punya utang jangan disimpan sendiri. Takut nanti enggak ada yang tahu kalau ibu punya utang puasa. Beritahu itu anaknya, Le, Nduk, iki tanggalan sing tak bunderi iki, iki makmu duwe utang poso le yo. Engko nek sak waya-waya aku mati, tolong Nduk, aku saurno utang posoku. Berani enggak ngomong begitu sama anaknya, Bu? Bu. Bu. Engko aku nek mati sak waya-waya Nduk, bayaran utang posoku. Berani enggak ngomong begitu? Loh, meneng. Mau ngomong berani saiki meneng. Bu, berani enggak? Temena. Demi apa? Demi kita ini tidak punya utang di hadapan Allah. Kenapa? Lanjut. Pada ayat hadis berikutnya. Ada seorang laki-laki datang. Ibunya meninggal dunia. Sementara dia punya hutang puasa 30 hari. Saulan. Silakan. Apa kata Nabi? 971 Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, ada seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, "Ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia dan beliau ketinggalan puasanya 1 bulan. Bolehkah saya puasa untuk membayar puasanya itu?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, boleh." Boleh. Bahkan Nabi mengatakan dan beliau bersabda menambahkan dalam sabdanya, "Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar." Fadainullah ahakku ayyukdha. Hutang kepada Allah itu lebih hak, lebih utama untuk segera dibayar. Hutang kepada Allah dengan hutang kepada manusia, mana yang didahulukan, Pak? Hah? Hutang kepada Allah. Fadainullah ahakku ayyukdha. Wong kita aja hutang kepada manusia aja takut. Kalau-kalau orang tua kita yang meninggal dunia masih punya hutang. Sampai direwangi pidato nang kuburan. Bapak-bapak, barangkali orang tua saya yang meninggal punya hutang. Segera menghubungi saya. Saya akan selesaikan. Kecuali kalau bapak mengikhlaskan. Cena imburiye. Padahal utangi piro? Atusan juta. Kadang-kadang sampai diucapkan itu sebelum mengubur orang tuanya atau setelah dikubur orang tuanya karena sakit takutnya orang tuanya punya hutang atau menanggung hutang. Seandainya dia matinya husnul khotimah, dia tidak dimasukkan ke dalam surga, apalagi dia mati syahid, dia akan dicegah, dihalang-halangi masuk surga hanya karena apa? Hutang. Lo ini hutang kepada manusia, apalagi hutang kepada Allah. Bu, ada enggak yang masih punya hutang Ramadan kemarin? Kak Kiromuni, isin mbek sebelai. Maka kalau masih punya utang, masih ada berapa hari ini? Ini Sa'ban tanggal berapa? Tanggal piro? Tanggalane dhewe lak gak dihitung. Tapi nek saiki tanggal berapa April? Berapa? Langsung nyaut kabeh. Tanggal berapa Sa'ban? 7 Sa'ban ya. Ikhwat al-iman, masih ada waktu. Contoh Aisyah. Aisyah itu adalah orang yang pernah membayar utang puasa Ramadannya itu bulan Sa'ban. Kenapa? Karena sibuk. Sibuk berdakwah bersama Rasul. Baca Muslim 1111.
pada Ramadan. Ya. Dari Abu Salamah radhiyallahu an, katanya dia mendengar Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Apa katanya? Aku masih punya hutang puasa Ramadan, tetapi aku belum membayarnya sehingga tiba bulan Syaban barulah kubayar. Berhubungan dengan kesibukanku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena beliau apa? Sibuk membayar apa? Sibuk menemani siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ibu-ibu ini kok enggak bayar sebelumnya, sibuk apa, Bu? Bu. Jenengan sibuk apa, Bu? Kok enggak bayar utang puasanya, Bu? Sibuk masak. Mosok masak ae sampe gak nyaur utang. Padahal kalau kita masak dalam keadaan berpuasa, boleh enggak nyicipi makanan? Boleh. Asal cukup di lidah saja, karena lidah ini tempatnya indera perasa. Manis di ujung lidah, pahit di pangkal lidah, asam dan asin di samping kanan dan kiri. Maka cukup di lidah dimuntahkan. Tapi nek mau elek, batal. Iki ngicipi panganan kok entek sak piring. Iku kae cip jenenge. Boleh, walaupun dalam keadaan berpuasa, kita mencoba rasa dari makanan kita. Jadi enggak ada alasan masa. Alasan apa lagi? Apa? Melayani suami. Kayai apa melayani bendino? Wong dijak ngono kadang disingkur kok. Sing situ ngalor, sing situ. Jangan alasan melayani suami. Ada lagi yang jawab, Ustaz banyak traktiran Ustaz. Tiap hari ada yang traktir, makanya saya tidak sempat bayar utang. Hati-hati, jangan kita sampai tidak membayar hutang, lantas kedahuluan ajal. Kalau keluarga kita tidak ada yang tahu, siapa yang akan membayar? Maka nanti yang akan datang, segera bayar utang itu, puasanya itu. Dan terutama ibu-ibu yang masih haid, mesti punya utang. 7 hari, bahkan lebih. Sebelum melaksanakan puasa Syawal, kalau bisa utamakan yang wajib dulu, karena puasa Syawal hukumnya apa? Sunnah, utamakan yang wajib, baru yang sunnah. Sekalipun ulama membolehkan puasa Syawal dulu, qadha puasanya nanti. Boleh, tapi jangan mimpi dapat pahala apa? Pahala puasa setahun. Karena pahala puasa setahun itu diberikan kalau Ramadannya sempurna ditambah sitta min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, kasaumiddar, seperti puasa setahun. Jadi Ramadannya harus sempurna dulu, baru kemudian yang sunnah. Lah iki sunnahe di dhisikno, Ramadane sik bolong. Jangan mimpi dapat pahala puasa setahun. Kalau ditanya boleh, boleh. Dulukan Syawal daripada qadha. Tapi yang afdol adalah dulukan yang wajib, baru yang sunnah. Cukup enggak kira-kira? Cukup enggak dalam bulan Syawal itu? Contoh, punya utang 10 hari. Masuk bulan Syawal, ada berapa hari bulan Syawal? Taruh 29 hari. 29 hari dikurangi haid pada waktu itu. Berapa? 10 hari. Tinggal berapa? 19 hari. 19 hari dibuat nyaur utang puasa Ramadan. Berapa tadi utangnya? 10. Tinggal berapa? 9. Sisa 9 hari tutup dengan puasa sunnah. Masih tersisa berapa? Masih tersisa 3. Kenapa kok tidak dilaksanakan? Kadang ada yang mengatakan,
ake jajan Ustaz. Riyoyoy mumpung jajane si ake. Dasar kemalan. Mbo terus no dewe. Jadi ini Aisyah ada alasan syar'i. Alasan syar'i menemani dakwah Rasulullah. Pergi dakwah ke tempat-tempat yang dituju. Jauh perjalanan. Dan orang dalam keadaan safar itu boleh tidak berpuasa Ramadan. Boleh. Makanya Aisyah sampai mempet ya. Mepet bulan apa Syak? Syakban. Lah kita jangan ikut-ikutan memepetkan diri. Baik. Kemudian yang kelima. Nomor piro rek kok uslimo. Keempat. Perbanyaklah puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidaklah berpuasa yang banyak sekali melainkan di bulan Sya'ban. Subhanallah. Rasulullah itu sering puasa di bulan Sya'ban. Bahkan hampir puasa beliau itu sebulan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, yakni di dalam Sahih Muslim nomor 1125. Nomor 1125 diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyata radhiyallahu taala anha. Silakan. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering puasa sehingga kami mengira bahwa beliau akan puasa seterusnya. Dan beliau sering berbuka sehingga kami mengira beliau akan berbuka terus. Dan aku tidak pernah melihat beliau puasa terus sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Ah, ini kalau Ramadan. Kata Aisyah, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu akmalu fi syahrin illa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa dalam satu bulan sempurna, lengkap, kecuali puasa Ramadan. Berarti Rasulullah selama Ramadan gak tahu mokel. Nih jari wong lamong ana apa? Moka. Moka iku rek, iku jenis minuman. Yo. Mokel moka. Rasulullah itu sempurna kalau Ramadan gak pernah batal. Sebagaimana hadis ini, ya. Berarti full 29 hari atau 30 hari. Nah, bagaimana dengan Sya'ban? Lanjut, belum selesai hadisnya. Dan aku juga tidak pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam puasa sunnah dalam sebulan yang lebih banyak daripada puasanya di bulan Sya'ban. Nah, itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam aktsara yasumu aktsara fi syahrin illa Sya'ban." Dan aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam satu bulan yang lebih banyak illa Sya'ban, kecuali bulan Sya'ban. Mangkane ulan Sya'ban iki sing akeh apa-apa posone idep-idep lah latihan menyongsong bulan apa? Bulan Ramadan, cik gak kaget. Perbanyak puasa. Tapi ya niatnya bukan untuk latihan. Niatnya ya ikhlas. Karena Allah. Puasa apa? Ya puasa mengikuti sunnah. Ada yang mengatakan puasa Sya'ban di sini, ya ini puasa yang memang sudah disyariatkan. Yang dilakukan di bulan Sya'ban. Selain dari itu, tetap dilaksanakan puasa. Senin Kemis biasa, ya sudah laksanakan Senin Kemis, sisanya untuk Sya'ban. Biasa Yaumul Bid 3 hari dalam 1 bulan atau tengah bulan tanggal 13, 14, 15, maka sisanya perbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagaimana dikabarkan oleh Aisyah.
perbanyak puasa di bulan ini. Semakin banyak kita berpuasa, semakin kita dijauhkan oleh Allah dari neraka. Itu manfaat puasa. Makanya Nabi mengatakan as-siyamu junnah, puasa itu perisai. Kata Syekh Utsaimin, junnatun fid dunya, junnatun minal ma'asi. Perisai di dunia adalah perisai dari perbuatan maksiat. Orang yang berpuasa itu dihindarkan dia dari berbuat maksiat. Ya minimal dia enggak berbuat maksiat selama dia apa? Dia puasa. Rek, aku duwe gambar api. Ya apa tak kirim ya? Aja. Aku sik poso. Engko bengi ae. Minimal terhindar selama berapa jam? Mulai dari mata terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Kalau waktu asar dia mati, selamat enggak dia? Selamat enggak? Karena dia tadi ngomongnya engko ae nek bengi, durung sampai bengi asar mati. Selamat enggak? Itu contoh terhindar dari maksiat walaupun hanya beberapa saat. Semakin dia banyak puasa, semakin dia dijauhkan dari perbuatan maksiat. Ini kalau di dunia. Kalau di akhirat, kata beliau Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, junnatun fil akhirah, junnatun minan nar. Perisai di akhirat adalah perisai dari api neraka. Beliau kemudian berdalil, tidaklah orang yang berpuasa sehari ikhlas karena Allah, melainkan Allah akan jauhkan dia dari neraka sejauh perjalanan 70 musim. Baca Muslim nomor 1100, kalau enggak 1718. Coba dicek dulu. Orang yang berpuasa sehari dijauhkan dia dari neraka sejauh perjalanan 70 musim. Ya, silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Setiap orang yang puasa satu hari karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari neraka sejauh 70 musim. Iya. Disebutkan dalam hadis tersebut, cuman di situ ada kesalahan ya, bukan 70.000. Tetapi 70. Ma min ahadin yasumu yauman fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba. Ma min abdin yasumu fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah illa ba'adallahu lahu minan nar sab'ina kharifan. Sab'ina alfan atau sab'ina kharifan. Ada alfannya enggak di situ? Hah? Enggak ada. Berarti bukan 70.000, tapi apa? 70 kharifan. Yaitu 70 musim, bukan 70.000. Ya ini dikoreksi ya. Ternyata terjemahnya salah di situ. Bukan 70.000 tapi berapa? 70 musim. Kalau 70 musim berarti berapa tahun? Di negeri kita berapa musim, Pak? 2 musim. Kalau 70 musim berapa tahun?
35 tahun. Kalau ada perjalanan seseorang selama 35 tahun, diukur jaraknya, sejauh itulah dia dihindarkan dari neraka. Itu baru satu hari berpuasa. Bagaimana kalau puasanya 2 hari, 3 hari, 4 hari? Tapi syaratnya apa? Fi sabilillah, yaitu dia di jalan Allah. Ikhwat al-iman aizakumullah, ini keutamaan dari ibadah puasa. Maka mumpung kita diberi kesempatan waktu, belum tentu kita berjumpa Ramadan. Bisa jadi besok kita didatangi malakul maut. Bisa jadi 3 hari lagi. Bisa jadi akhir Sya'ban enggak jumpa Ramadan. Maka kesempatan yang ada ketika Nabi mencontohkan kepada kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, maka perbanyaklah puasa di bulan Sya'ban. Baik. Kemudian selanjutnya, kalau kita tidak puasa sejak dari awal atau sebelum datang pertengahan Sya'ban kita enggak puasa, Nabi mengatakan kalau sudah datang pertengahan Sya'ban kita belum puasa, maka tidak ada puasa bagi orang itu. Jadi enggak usah puasa. Kecuali kalau kita berpuasa jauh, yakni sebelum pertengahan bulan Sya'ban. Disarkan atas sebuah riwayat hadis, yakni yang terdapat di dalam sebuah riwayat Sahih Abu Dawud nomor 2336. Abu Dawud 2337 ya. Tadi sudah 36, sekarang 37. Silakan Ustaz, baca Ustaz. Dari Abdul Aziz bin Muhammad, ia berkata, Abbad bin Katsir datang ke Madinah, kemudian ia hendak menuju pertemuan Al-A'la. Setelah itu, Al-A'la menarik tangan Abbad dan mempersilahkannya duduk. Kemudian berkata, orang ini akan menceritakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari bapaknya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika bulan Sya'ban sudah mencapai pertengahan, maka janganlah berpuasa. Iya, kata Nabi SAW dalam hadis tersebut, idza intasafa sya'bana, jika sudah mencapai pertengahan bulan Sya'ban, fala tasumu, maka janganlah kau berpuasa. Nek gak dimulai saiki, mumpung durung pertengahan Sya'ban, ya engko nek wis liwat pertengahan, wis mesisan gak usah poso. Makanya kalau kita pengin puasa lebih banyak di bulan Sya'ban, maka berpuasalah sebelum datang pertengahan. Tanggal 13 poso. Lah boleh nanti puasa sampai akhir. Tanggal 17 wis liwat pertengahan Sya'ban. Ya wis gak usah poso. Sebagaimana penjelasan umum dari beliau sallallahu alaihi wasallam, idza intasafa sya'bana, jika datang pertengahan bulan Sya'ban, fala tasumu, jangan kau berpuasa. Makanya mumpung sekarang masih tanggal berapa Sya'ban? 7. Wis engko aing kok nek kurang sedina pertengahan iki tak poso. Cek iso terus sampai akhir. Monggo. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Toh ini hukumnya tidak wajib, tapi sunnah. Nah, akhirnya kita diberi kemudahan oleh Allah. Berpuasa jauh sebelum datang pertengahan Sya'ban. Puasa kita. Berarti setelah pertengahan, tetap puasa kita. Terus. Nah, kalau sudah demikian, kita hampir penuh melaksanakan puasa
hampir sebulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, berhentilah sehari atau dua hari sebelum datang bulan Ramadan. Supaya apa? Tidak nyambung. Suruh berhenti sehari atau dua hari. Kecuali apa? Kecuali bagi mereka yang biasa puasa sunnah sebelum Sya'ban. Di mana dalilnya? Baca Bukhari. Bukhari nomor 944. Di sini ada yang... Ya, nanti Abu Dawud kita lanjutkan. Dan kita buka Bukhari dulu ya. Bukhari sama Abu Dawud lebih bagus man. Bukhari dulu. 944. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Janganlah kamu dahului puasa Ramadan dengan puasa satu atau dua hari sebelumnya. Iya. Melainkan bagi orang yang memang biasa puasa pada hari itu, maka dia boleh puasa pada hari itu. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqaddamu Ramadan, jangan kau mendahului puasa Ramadan, bisaumin yauman au yaumain, dengan berpuasa sehari atau dua hari, jangan kau dahului. Illa kecuali, rajulun kana yasumu sauman falyasum, kata Nabi. Kecuali bagi orang yang terbiasa puasa sunnah, maka boleh nyambung Ramadan. Contoh, hadis ini penerapannya adalah jika sebelum Sya'ban kita ini tidak pernah puasa sunnah, Senin Kemis gak poso, Yaumul Bitma males. Begitu tahu dalil bahwa Rasul sering berpuasa Sya'ban, maka dia berpuasa bulan Sya'ban sebelum pertengahan, terus dia puasa. Begitu menjelang Ramadan, berhentilah sehari atau dua hari. Kenapa? Karena dia sebelumnya enggak biasa puasa sunnah. Illa rajulun kana yasumu sauman, kecuali bagi orang yang biasa puasa sunnah. Contoh, Ramadan jatuh pada hari Jumat. Dia biasa puasa Senin, Kamis. Senin, poso Senin, biasa. Selasa, poso Sya'ban. Rebu, poso Sya'ban. Kemis, poso Kemis, biasa Senin Kemis. Jumat, Ramadan, nyambung enggak? Nyambung. Maka seperti ini boleh. Beda dengan kalau kita enggak pernah puasa sunnah. Gak Senin Kemis, gak Yaumul Bid, hanya Sya'ban dia semangat. Nah, kalau dia banyak puasa di bulan Sya'ban, menjelang Ramadan berhenti sehari atau dua hari. Bagaimana Ustadz kalau saya tidak berhenti, yakni sebelum Ramadan saya bayar utang puasa? Boleh, tidak termasuk kategori menyambung puasa. Kenapa? Karena puasa yang dilakukan puasa wajib. Contoh, seorang wanita duwe utang rong dino, wis dikandani Sya'ban dang segera disaur, iki sik mulet ae. Molor. Akhirnya Sya'ban tinggal dua hari. Maka kesempatan dua hari itu dipakai untuk bayar utang puasa bagi seseorang. Boleh tidak? Boleh. Tidak terkena hadis ini. Tidak terkena makna jangan kau dahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Tidak terkena hadis ini. Kenapa? Karena dia bayar utang yang hukumnya wajib.
Walaupun hanya tinggal sehari, tinggal satu saja utangnya, segera bayar. Kecuali kalau kita puasa sunnah dan tidak biasa puasa sunnah, sehingga kita seakan-akan menyambung Sya'ban dengan Ramadan, maka hendaklah berhenti. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Kemudian yang ke 6 tadi itu berhenti sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Wis mbuh karepmu bu nomor piro? Sing penting poin ini masuk. Tadi lupa ndak nyebut nomor. Nomor selanjutnya yaitu awalilah puasa Ramadan itu dengan mengikuti tuntunan sunnah. Apa itu? Mengawali Ramadan dengan ru'yatul hilal. Sekalipun manusia diberikan kemampuan, keahlian dalam menghitung kapan jatuhnya Ramadan, ingat, jangan meninggalkan sunnah. Apa? Ru'yatul hilal. Baca Bukhari 940. Dan hadis ini banyak. Di Muslim banyak, di Bukhari banyak. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Puasalah bila kamu melihatnya, yaitu bulan. Nah, fasumu li ru'yati. Berpuasalah kalian setelah melihatnya, melihat hilal. Sebaliknya, lanjut. Dan berbukalah bila kamu melihatnya. Dan berbukalah ketika kau melihatnya pula. Maksudnya berbuka di sini adalah berhari raya, bukan buka puasa di sore hari, bukan. Kalau buka puasa di sore hari, laopo ndelok bulan. Sing didelok apa? Sengenge matahari. Kalau matahari terbenam, idza aqbalul lail wa adbarun nahar wa ghabatis syam. Jika malam telah menjelang di ufuk timur, siang pun sirna cahayanya dan matahari telah tenggelam, faqad aftara shaim, maka orang yang berpuasa waktunya berbuka. Jadi buka itu berdasarkan apa? Matahari tenggelam, duduk jam. Kok ale kadang jam ini keliru. Lali gak disetting. Tibain di CI. Buka bukan berdasarkan azan, bukan berdasarkan terbenamnya matahari. Kenapa? Muadzin kadang telat. Padahal wis terbenam, dese klutik-klutik kolek. Alias bu kok mangkane di waktu gak adzan-adzan iki. Tibae sing idin mbek mangan kolek. Adzane lambat. Kadang adzan itu bisa lambat, bisa cepat. Jam juga begitu. Nah, kita dianjurkan melihat yakni fenomena alam terbenamnya matahari. Apa tandanya? Kalau sudah muncul semburat warna merah lembayung di ufuk barat, itu tandanya matahari sudah terbenam. Ustaz, nek zaman saiki iki soro Ustaz delok. Karena satu, tertutup bangunan. Dua, terkena pembiasan cahaya lampu. Ya sudah, kalau begitu cari mana yang tepat dalam menentukan saat berbuka puasa. Tentu yang sesuai, yakni dengan terbenamnya matahari. Entah ikut TVRI, atau ikut RRI, atau ikut yang mana yang dia dipercaya bahwa waktu pas datangnya berbuka secara akurat persis dengan terbenamnya matahari. Nah, cari yang itu. Nah, kita diperintah untuk mencari yang mana? Silakan mencarinya.
Karena tidak mungkin kita langsung harus melihat menek nang genteng nek gak ngono munggah nang wit klo klopo durung gak sida buka ngeblak kon. Lemes-lemes munggah wit klo klopo. Ya cari mana waktu di negeri kita ini yang akurat pas waktunya matahari terbenam. Banyak kan? Banyak orang yang mengeluarkan yakni saat-saat jam berbuka puasa. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Jadi ikuti tuntunan sunnah. Sekalipun kita diberikan kemampuan, keahlian untuk menghitung, menghisap secara matematis, tapi jangan lupa meninggalkan yang sunnah seperti ini. Ini nomor selanjutnya. Hindari segala macam bentuk tradisi yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Dalam menyambut bulan Ramadan. Enten napa mboten? Napa contohe? Almegengan. Ater-ater apa? Apem. Maaf. Kalau niatnya sodako, zaman saiki ku sodako iku wis gak usah mapem. Iya nek zaman biyen panganan paling enak apa? Apem. Saiki arek zaman saiki kebab. Kebab Turki. Loh. Ya gak apa-apa gak teko Turki, kebab Lamongan, kebab Benjeng. Loh gak apa-apa. Gak masalah. Pizza, lo, pizza nggak usah jauh-jauh dari Itali, ya? Pizza di, pizza babat, alias opo, wingko. Ojo kalah be Itali. Sejak dulu kita ini punya apa? Kuliner khas, khas. Itu pizza itu. Cuman kita ini kalah memanage-nya. Memasarkannya, mengiklankannya, sebetulnya itu kualitas dunia itu. Silakan, nggak harus apem loh. Masalahnya itu kenapa di zaman sekarang ini kok saya tetap apem? Berarti ada apa dengan apem? Ngono loh. Nek kepingin niat sodako, ya niat sodako sing gampang, yang mudah. Kemudian yang disukai zaman sekarang. Sampean disedekahi disodakoi apem tonggo, ambek dikei apa mau? Roti Maryam, kebab, ya kan? Sampean milih ndi? Lho, iku lho. Nek milih apem iku berarti wong biyen iku. Stok lama. Martabak. Wah, martabak mana? Enggak harus datang dari India. Yang terkenal martabak itu India, sambosa, enggak harus. Bisa jadi mana? Martabak Widang. Ono martabak Widang. Jembatannya ambruk. Silakan berkreasi. Tidak harus apem kalau mau sodako. Jadi silakan. Mau sodako silakan, jangan menentukan pakem-pakem. Harus apem, enggak, bebas. Satu, dua, jangan menentukan waktu. Kapan saja boleh sodako. Enggak harus akhir bulan Sya'ban. Sekarang boleh, tanteni. Saiki loleh. Enggak usah nunggu nanti. Lu kenapa kok mesti akhir bulan Sya'ban? Lo kenapa kok mesti dengan bentuk itu? Ini kan tanda tanya. Ikhwat al-iman a'izzakumullah. Apalagi saya masih ingat waktu dulu apem sampai diuncal nonang genteng. Mbah, apa kok diuncal nonang genteng? Iki apem iki koyok payung le. Supaya uripmu dipayungi. Ini filosofi dari mana? Makanan yang mestinya dimakan kok digantung-gantung, diuncal nang genteng. Menangi napa mboten jenengan riyin?
Ikhwatal iman aizakumullah. Ya, jadi segala macam tradisi yang tidak ada tuntunan, hindari. Kita ini pengen agama ini bersih sebagaimana di zaman generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat. Kalau kita mau sedekah, silakan sedekah kapan saja. Tidak harus dengan apem. Sedekah itu yang lebih manfaat, yang sesuai dengan kondisi orang pada saat itu, yang lebih manfaat. Silakan. Zaman saiki sampean kono sedekah, endi? Apa? Bandeng pres presto. Diterima enggak, Pak? Terima, karena trennya sekarang kan yang begitu. Wah, seneng itu. Ya silakan, disesuaikan. Tapi jangan sampai ada keyakinan-keyakinan. Keyakinan hari, jangan. Ada keyakinan pakem-pakem. Apalagi sampai keyakinan-keyakinan takhayul, jangan. Ya. Yang kedua, tradisi-tradisi yang tidak ada dasar tuntunannya. Apa itu? Mengkhususkan hari berziarah kubur. Dan ini menjadi tradisi menjelang Ramadan. Nggih napa mboten? Meniposo saiki rame enggak kuburan? Rame. Loh, apa ziarah kubur enggak boleh? Ziarah kubur diperintah oleh Rasulullah. Sebagaimana Rasul bersabda, buka Muslim nomor 924. Ketika itu Rasulullah menangis dikubur ibunya. Ternyata beliau meminta kepada Allah izin untuk mendoakan ibunya. Tetapi Rasul tidak diberi izin oleh Allah. Makanya beliau menangis. Diikuti oleh para sahabat pun menangis. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah ke makam atau ke kubur ibunya. Lalu beliau menangis, maka menangis pulalah orang di sekelilingnya. Kemudian beliau bersabda, aku memohon izin kepada Rabbku untuk memintakan ampun bagi ibuku. Tetapi tidak diperkenankannya. Kemudian kumohon izin untuk menziarahi kuburannya, maka diperbolehkannya bagiku. Rasul hanya diperkenankan untuk menziarahi kuburan ibunya, tetapi tidak diperkenankan memintakan ampun bagi ibunya. Aminah. Karena beliau, Aminah, meninggal belum Islam. Makanya Rasul menangis. Sahabat pun ikut menangis. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah. Apapun yang dilakukan Rasul itu boleh diikuti meskipun gak tahu maksudnya. Sahabat menangis tadi tahu gak maksudnya? Gak tahu. Taunya setelah ditanya, jenengan nopo kok nangis? Panjenengan nopo kok mular? Iya, aku njaluk izin gak dikei untuk memintakan ampun bagi ibuku. Allah tidak mengizinkan. Makanya Rasul menangis, sahabat ikut menangis. Rasul itu begitu. Kalau Rasul nangis, sahabat nangis. Rasul tertawa, sahabat tertawa. Walaupun gak ngerti maksudnya. Itu Rasul, khusus Rasul. Tapi nek koncomu nangis, melok nangis sampai nedan. Kalau kaini kok melok nangis. Ya? Koncone guyu melok, guyu. Gak ada perintah seperti itu. Rasul itu luar biasa. Apapun yang keluar dari beliau diikuti. Tidak salah. Karena indah bagaimana perilaku dan sikap Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Oleh karena itu. Karena itu pergilah kalian ke kuburan. Kenapa? Karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada maut. Fazurul kubur. Hendaklah kau pergi ke kuburan. Kuburan. Ya kuburan. Bukan alam kubur loh ya. Kalau disuruh pergi ke alam kubur berarti sampai mati. Beda alam kubur dengan kuburan beda. Di sini apa? Fazurul kubur. Berziarahlah kalian ke kuburan. Kenapa? Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dalam riwayat yang lain, fa innaha tudzakkirukumul maut.
karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi ziarah kubur itu diperintah, walaupun dulu sempat dilarang ketika keimanan masih lemah. Ketika kaum muslimin semakin kuat imannya, malah diperintah. Tujuannya dua, apa? Mendoakan ahli kubur, itu tujuan ziarah kubur. Yang kedua, yaitu mengingat kematian. Nah, silakan berziarah kubur siang, malam, pagi, sore, Dzulhijjah, Sa'ban, Ramadan, silakan, jangan menentukan waktu. Lah terus kene apa kok mesti akhir Sa'ban? Ayo. Usume. Emang pelem usum. Ya nek usum pelem gak apa-apa. Lah nek usume akhir Sa'ban berarti cuman setahun sekali berarti ziarahnya. Ya, tiap hari enggak apa-apa untuk mengingat mati. Enggak masalah kalau kita mampu ziarah kubur tiap hari, lewat kuburan, berdiri sejenak, berdoa, mengangkat kedua tangan, dikumpulkan tangannya, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu minal mustaqdimina minna wal mustakhirin fa inna insyaallahu bikum lalahikun. Satu, Nabi menganjurkan tiga kali mengucapkan kalimat ini dengan mengangkat kedua tangan menghadap ke arah kiblat dalam kondisi berdiri. Itu perintah Nabi untuk mengingat mati dan mendoakan ahli kubur. Apakah doanya sampai? Jangan nunggu anak soleh. Kita mendoakan saudara kita ini sampai. Tapi jangan menentukan waktu-waktu tertentu. Apalagi ada keyakinan. Apa keyakinannya? Bulan Ramadan. Apa? Ahli kubur prei. Prei disiksa. Ini dalil dari mana? Kalau ada keyakinan seperti ini harus menunjukkan dalil. Kalau ahli kubur itu libur siksanya. Mangkane mulai dijemput nang bandara. Jangan ada keyakinan seperti itu. Kapanpun ziarah kubur lah, karena itu diperintah. Apa manik kadang teko nggawa kembang. Apa kembang itu? Enggak ada tuntunan untuk menabur bunga. Biasanya kembang apa? Telon. Apa kembang telon itu? Melati, mawar, kenongo. Padahal ini filosofinya menurut kitab Weda. Ya, tiga macam kembang ini adalah perwujudan tiga dewa. Dewa apa? Brahma, Wisnu, Siwa. Melati warna putih, simbol dewa Brahma. Yang kedua, mawar warna apa? Merah, simbol dewa Wisnu. Dan yang ketiga, kenanga, kenongo, yaitu warna kuning, simbol dewa Siwa. Ini yang dilakukan orang dulu. Tidak ada tuntunan. Makanya tidak sekedar tradisi, itu ada filosofinya. Ada filosofinya. Maka silakan berziarah kubur, tidak perlu bawa kembang. Mending duit kembang kayaknya sopo. Halo, kasihkan fakir miskin, ya kan? Orang yang membutuhkan lebih bermanfaat. Ustadz, cek wangi kuburani. Kalau pengen wangi semproten parfum, nek kepingin wangi. Tidak ada tujuan ngasih kembang itu supaya wangi. Itu mesti ada tujuan-tujuan yang berdasarkan keyakinan. Bahkan di negeri kita ini kalau mengubur jenazah masih ada keyakinan bukan hanya kembang ya. Apa? Sawur. Beras apa? Beras kuning. Berjalan menuju ke kuburan disawur-sawur no. Ambek duit koin. Sampean melok ngerebut kan bien kan? Oleh piro bien? Siling. Lo ini. Gurung konek sing mati. Durung kawin. Sik Joko Perawan. Tikei kembar apa? Kembar mayang.
Kadang yang gawa petik, petik apa? Petik jago. Dilepas ketika di mana? Di kuburan. Sampai biar tahu ngerebut kan? Ini tidak ada tuntunan dalam Islam. Ikhwat al-iman. Lihatlah bagaimana contoh berziarah kubur di zaman Nabi. Atau sekarang di Madinah. Lihat bagaimana kuburan yang syar'i. Ada tidak tabur bunga di sana? Seandainya Saudi mendatangkan bunga dari India, bisa enggak? Gampang, tetapi tidak ada perilaku seperti itu. Yang dibutuhkan ahli kubur, doa, duduk kembang. Iki kembangnya tok mbek air mata berbesmili. Pak E, uripku sumpek Pak E, bojoku minggat. Bukan itu yang diharapkan, doa. Ahli kubur itu doa yang sangat diharapkan. Asih. Ini tengeri dikongon mandek. Ikhwat aliman, aizakumullah. Yang terakhir, menyambut Ramadan. Jangan melakukan, yakni pemborosan. Menghambur-hamburkan harta. Tidak sedikit orang menyambut Ramadan, dia membakar hartanya di Sumet. Pernah? Mahal gak itu? Mahal. Nek gak ngono blanggur. Jangan. Kenapa? Tabdzir itu temannya syaitan. Apa kata Allah Ustaz? Baca Al-Isra ayat 26 dan 27. Ya. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kenapa menghambur-hamburkan harta secara boros merupakan larangan? Karena sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara atau kawan syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Iya, Allah akan bertanya tentang harta yang kita dapatkan dari Allah. Bukankah kelak di akhirat kaki anak Adam tidak akan bergeser sedikit pun sebelum ditanya tentang lima perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma afna, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Wa an syababihi fi ma abla, tentang masa mudanya untuk apa dihabiskan masa muda. Dan yang ketiga dan keempat tentang harta. Apa? Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana hartamu kau dapat, untuk apa kau belanjakan. Kalau dibelanjakan untuk sesuatu yang sia-sia, Allah nanti akan meminta tanggung jawab atas nikmat tersebut. Maka berhati-hatilah dalam menyambut, menyongsong bulan yang penuh berkah. Jangan kita bersifat boros, tabdzir, ifrat dan sebagainya. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, syahrul Ramadan. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.